Kembali di Kompas Siang, saudara, seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tewas di dalam kamar indekos di wilayah Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Hasil penyelidikan polisi, pelakunya adalah senior satu jurusan kuliah. Korban MNZ ditemukan berada di kolong tempat tidur. Jasadnya terbungkus plastik hitam dengan sejumlah luka di bagian tubuh. Korban diketahui baru tiba di kamar indekosnya pada Rabu lalu setelah pulang dari kampung halaman. Hanya saja, sejak kembali ke indekos, korban tak bisa dihubungi hingga akhirnya ditemukan telah meninggal. Menerima laporan, polisi langsung olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kurang dari 3 jam, polisi kemudian menangkap pelaku, yang tak lain senior korban di kampus. Hubungan pelaku dengan korban itu ada kelas, satu jurusan di Fakultas Sastra Rusia. Berarti korban ini adik kelas dari pelaku? Ya, adik kelas dan kebetulan berteman. Memang saling mengenal ya Pak? Iya, saling mengenal. Sama dompet, sedangkan alat yang gunakan untuk melakukan ambisi, sudah kita amankan. Oh, juga sebagai pisau ya Pak? Pisau dapur? Atau pisau lipat. Oh, pisau lipat. Ya. Korban berusia 19 tahun merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah korban akan langsung dibawa pihak keluarga ke Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. Kini keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Korban bahwa nanti akan dibawa ke Lumajang untuk dimakamkan di sana. Ini masih menunggu dari pihak otopsi. Kalau memang sudah selesai nanti, insya Allah nanti keluarga langsung malam ini berangkat ke rumah. Kita ikuti proses hukum yang berjalan. Kami sih begitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya berat dan dia, tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Soal motif pembunuhan, polisi masih menggali keterangan pelaku. Sebab diketahui, tak cuma satu perkuliahan, pelaku dan korban saling kenal dan berteman. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam, dompet, serta senjata tajam yang dipakai untuk membunuh korban. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal pembunuhan mahasiswa UI Depok, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Polres Metro Depok. Selamat siang, Triksi. Ini kan keduanya ini berteman antara korban dan juga tersangka. Yang jadi motif itu sebenarnya apa? Akhirnya seniornya ini menghabisi nyawa MNZ, Triksi. Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Sebelum saya memberitahu terkait dengan apa yang menjadi motif dari pelaku ini menghabisi nyawa korban, saya akan membeberkan terkait beberapa fakta yang tadi terungkap pada saat press conference. Yang pertama adalah niat melakukan ingin menguasai barang berharga dan juga melakukan pembunuhan atau juga penusukan ini muncul pada hari Rabu ketika pelaku ini menjemput korban setibanya dari pulang kampung halaman, kemudian bertemu di kampus, lalu baru mereka beranjak ke kediaman dari korban ini sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana pelaku setelah melakukan aksinya ini berniat atau merencanakan ingin mengubur korban, namun kebingungan sehingga akhirnya membiarkan korban terbungkus plastik dan juga ditaruh di bawah tempat tidurnya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi motif dari pelaku ini sendiri, kita akan tanyakan langsung kepada AKP Nirwan Pohan selaku Wakasatreskrim Polres Depok yang sudah ada bersama saya. Bapak, mungkin langsung dijelaskan terkait dengan motifnya apa yang menjadi atau pemicu pelaku ini kemudian berani melakukan tindakan ini. Baik, pelaku ini adalah terbelit hutang kerugian investasi online, kripto, dan untuk menutupi kerugiannya itu pelaku minjam online dan kepada rekan-rekannya. Sehingga untuk menyelesaikan utang-utangnya itu dia terniatlah untuk merampas atau mengambil alih harta-harta berharga milik korban. Nah, tentunya dia berpikir untuk bisa menguasai harta korban itu, korbannya harus saya habisi. Tadi juga disampaikan ini sudah direncanakan, apakah betul Pak, dan kemudian seperti apa keterangan dari pelaku ini? Dia merencanakan dari paginya itu, setelah dia jemput ke kampus, mereka pulang dari kampus, dia merencanakan melakukan pembunuhan korban ini, dan sempat dia nonton di YouTube bagaimana cara
menghabisi korban dengan mudah. Nah, kemudian bagaimana akhirnya kepolisian ini berhasil menangkap pelaku kurang dari 3 jam, Pak? Apa saja bukti-buktinya yang dan juga saksi-saksinya kemudian mengarah ke pelaku? Baik, pada saat kita olah TKP, kita pertama kita juga ada terlihat di CCTV di mau mengarah ke kosan, dan saksi-saksi di TKP kita menerima keterangan bahwa siapa teman dekatnya, terus siapa terakhir yang melihat korban bersama dengan siapa. Dari situ kita melakukan pengembangan dan mengarah kepada pelaku, dan ya, kurang dari 3 jam itu kita bisa menangkap pelaku di kosannya. Di kosannya kira-kira 1 km dari kosan si korban. Ya. Terakhir Pak, ancaman pidana yang kemudian dijerat kepada pelaku apa saja, apakah ada pasal berlapis karena ini perencanaan Pak? Ya, pasal yang kita persangkakan kepada pelaku adalah pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3 KUH pidana. Ancaman hukumannya mati atau 20 tahun penjara. Terima kasih banyak Pak AKP Nirwan Pohan untuk informasi dan waktunya. Ya saudara, itu tadi keterangan lebih lengkap terkait dengan peristiwa yang menimpa dari mahasiswa UI yang berjurusan sastra Rusia. Dan tadi juga kalau disampaikan oleh keluarga yang memang sempat datang ke tempat ini memberitahukan bahwa korban setelah dilakukan autopsi ini sudah dibawa ke Lumajang untuk kemudian disemayamkan oleh pihak keluarga. Tentu keluarga sangat menyesalkan, menyayangkan terkait dengan peristiwa yang terjadi, meskipun tadi juga sempat disampaikan permohonan maaf dari tersangka. Akan tapi tetap keluarga ini meminta untuk kepolisian memproses secara hukum, dan saat ini terkait dengan pelaku sendiri juga sudah dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Polres Metro Depok. Sisko. Terima kasih Valencia Triksi atas laporan Anda dari Polresta Depok terkait masalah pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia di Indekos.